kulitnya ya. Kulitnya guys, kulitnya itu menurut gua itu agak ini ya, agak kental-kental gimana gitu ya. Karena ini menurut gua spesial banget sih. Langkahku padamu, ku temukan harapan. Kau berikan aku kesempatan. Ini like habis ini mau ada sulapan dulu. Sebelumnya ada nih Pak Jenggot, jenggotnya tapi agua. Terus mau nonton sulapan dulu, habis sulapan baru nanti Oleski naik panggung, cuman perform sekitar 10 menit, singkat aja buat menghibur teman-teman yang ada di JCM. Sampai jumpa di panggung. Vampire, vampire. Hari ini kita merayakan Christmas. Christmas is coming, Santa is coming, somebody is leaving, and cuma 10 menit, tapi deg-degannya lama ya. Ini beda kayak yang biasanya Olski itu kan biasanya di Berani Gundul itu YKKI. Ini beda-beda yayasan, yang ini dari Jakarta. Kita coba ngobrol sama Mas Gundi. Mas Gundi, ini acara apa tuh Mas? Acara Mas? Ini acara charity. Charity. Charity benar teman? Benar ya. Berarti sama. Charity. Kita charity kali ini. Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi termasuk caregivernya, misalnya fokus kan ke anak-anak yang kena kanker ya, penderita kanker. Nah kan berarti tetap ibu-ibu dan orang tuanya kan yang care ya, menjadi caregiver itu toh, sing ngasuh. Mereka punya beban tersendiri, mereka punya tantangan tersendiri. Nah tanggal 22 kemarin kan hari ibu, makanya iya, tanggal 23 ini kita rayakan bareng sama ibu-ibu di sini gitu ceritanya. Karena memang merayakannya pas kayak hari ibu ya, karena sosok ibu itu penting dalam anak-anak gitu ya. Mendidik. Anak-anak yang mana ya menderita penyakit gitu kayak akhirnya gitu ya. Mas Gudi di sini sebagai apa? Saya vendor. Vendor. Son. Vendor son ya? Ya. Tadi yang ngusulin son itu ya. Kita berbagi cerita. Kau hiburku dengan tawa. Genggam tanganku seakan tak ingin.
berapa bang? Nilai lu berapa bang? 7,5 KKM. 7,5 KKM.